Haleluya. Salam Kristus, ketemu lagi di dalam kasih dan anugerah berkat dan penyertaan Tuhan dan Allah beserta kita, Roh Kudus beserta kita, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi. Setiap hari merupakan satu anugerah, satu berkat dari Tuhan, dan pada hari ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan dan berkat penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita, pasti the basis bukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada hari ini, pada saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting bagi kita orang percaya dalam Yesus Kristus, yaitu karena tidak sesiapa yang tidak mau sehat. Dan itulah kalau dari segi fisikal, banyak yang melakukan senaman dan yang suka pergi gym, meskipun di rumah sendiri kita usaha untuk melatihkan ada pergerakan, ada exercise supaya tubuh kita sehat. Nah, inilah yang sesuatu yang kita dapat lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sangat penting, itu sangat penting karena firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa kita harus menjaga tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus Tuhan. Nah, kita akan lihat satu topik yang penting pada saat ini, yaitu kehidupan rohani yang sehat. Saya ulangi, topik kita pada kali ini adalah kehidupan rohani yang sehat. Sebagai seorang Kristen, kita perlu dan kita sangat memerlukan kehidupan rohani yang sehat. Nah, ada caranya dan pasti berdasarkan firman Tuhan kita dapat sustain dan maintain dan memiliki kehidupan rohani yang sehat. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan satu pelajaran topik ini, kehidupan rohani yang sehat. Karena jika rohani kita sehat, akan menyehatkan tubuh fisikal dan juga seolangi. Jika kehidupan rohani kita, jika rohani kita sehat, akan menyehatkan tubuh kita juga. Amen. Dan jika kehidupan rohani kita tidak sehat atau kurang sehat, itu akan juga mengakibatkan tubuh jasmani kita. Firman Tuhan juga mengatakan, man is fragile. Maksudnya, kita adalah manusia roh, kita adalah roh, memiliki jiwa dan hidup di dalam tubuh. Kita tahu itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan pengalaman dan hidup juga. Manusia adalah tripartite, roh, tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Kita adalah manusia roh, memiliki jiwa dan hidup dalam tubuh. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 kita akan baca tentang man is tripartite. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prosper. Nah, Bapak Ibu, rohani dan jasmani kita dua-duanya perlu sehat. Dua-duanya perlu sehat. Kehidupan rohani kita yang sehat akan juga menyehatkan tubuh kita. Berdasarkan firman Tuhan, kita akan lihat caranya kita boleh memiliki dan maintain, bukan memiliki saja, tapi kita boleh maintain, sustain kehidupan rohani yang sehat. Kehidupan rohani yang sehat. Oke? Okay? Kita lihat dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 dari ayat 9 sampai 14. Dalam Kolose pasal 1 dari ayat 9 sampai 14. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada sidang di Kolose. Saya baca untuk kita. Lihat Alkitab kita masing-masing dalam Kolose 1 pasal 1 ayat 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10,
sehingga hidup mulia di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar Ta'ala, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Oke, lihat. Coba Bapak Ibu Susari baca dalam tafsiran yang dalam kita memang menggunakan saat ini dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Baca dulu. Bapak Ibu Susari boleh baca dalam versi yang lain juga supaya lebih jelas lagi. Saya ulangi sebelum kita elaborate-nya lebih lanjut. Dalam Kolose 1 bacaan ayat 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah-buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, Bapak Ibu Saudari, menurut ayat ini, untuk mendapat kehidupan rohani yang sehat dimungkinkan. Dari ayat 9, untuk mendapat kehidupan rohani yang sehat, kita harus mengenal, kita harus mengetahui kehendak Allah. We must know the wills of God. Di dalam segala sesuatu, in all aspect of our life, di dalam kehidupan kita, aspek kehidupan kita, kita harus mengetahui kehendak Allah. We must know the wills of God. Kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Dengan bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan? Jika kita mau melakukan keputusan dan apa yang kehendak Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Kalau kita masuk keputusan pekerjaan ini kan saya lakukan di sini ke saya, dan apa yang saya lakukan ini benar ataupun ini kehendak Tuhan ataupun keinginan sendiri? Saya mau buat bisnis ataupun saya mau mengawini orang ini, apakah ini kehendak Tuhan? Nah, dalam semua keputusan ini kita harus mengetahui kehendak Allah dengan benar. We must know the wills of God concerning all areas of our life. In every decision yang ingin kita lakukan, yang ingin kita buat keputusan, apakah saya melakukan pekerjaan ini dan sebagainya, kita harus mengenal itu kehendak Tuhan atau tidak. Jadi bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan di dalam membuat keputusan, apakah itu kehendak Tuhan yang saya ingin lakukan ini, apakah ini kehendak Tuhan, dan semuanya setiap keputusan kita harus mengetahui itu kehendak Tuhan atau tidak. Dan yang caranya yang jelas Tuhan berikan adalah kita harus mengenal firman-Nya, karena firman Tuhan adalah kehendak-Nya. Jadi firman Tuhan apabila kita mempelajarinya dan merenungkannya selalu sebagai lifestyle hidup kita, selalu merenungkan firman Tuhan itu selalu kita renungkan, mempelajari, dan Tuhan memimpin kita berdasarkan firman-Nya. Dan juga jika kita buat satu keputusan itu, apakah ada damai Kristus dalam hati kita? Jika kamu katakan ya ataupun yang ini, jika ada damai Kristus, apakah ini kehendak Tuhan? Jadi jika ada damai Tuhan dalam hati kita, dan damai itu tidak contradictory, tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, makanya itu adalah kehendak Tuhan. Jika kita ingin bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan,
dan ada damai Kristus memelihara hati kita untuk ketemu batu keputusan ini, dan ada damai Kristus dalam hati kita, dan keputusan yang kita akan lakukan itu tidak juga bertentangan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Meskipun pikiran kita terkadang tidak mengerti semuanya, tetapi apakah saya bertindak keputusan ini bertindak dan apakah ini yang kehendak Tuhan? Dan jika kita buat keputusan benar-benar memiliki damai Kristus dalam hati kita, dan itu adalah kehendak Tuhan, meskipun pada saat itu kita tidak mengerti sepenuhnya, pikiran kita tidak dapat menanggap mengerti sepenuhnya, tapi kita memiliki damai Kristus dalam hati kita, sedangkan kita mau melakukan keputusan, melakukan suatu tindakan itu, dan meskipun pikiran kita tidak mengerti semuanya, tapi ada damai Kristus memelihara dalam hati kita, dan damai mengenai keputusan kita itu tidak bertentangan, tidak contradictory dengan kebenaran firman Tuhan. So itu adalah kehendak Tuhan. Okay? Ini dapat kamu mengetahui bahwa ini adalah kehendak Tuhan, karena ada damai Kristus dalam hati kita. So kita selamat melangkah buat keputusan itu. Dan karena yang kehendak Tuhan tidak akan contradictory firman-Nya, kebenaran firman-Nya, makanya kita dapat melakukan bertindak sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita akan lakukan itu, karena kita tahu itu adalah kehendak Tuhan, berdasarkan damai Kristus dalam hati kita, dan keputusan kita itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk kita memiliki kehidupan rohani yang sehat, inilah yang pertama, kita harus mengenal kehendak Tuhan. We must know the will of God in every decision kita mau melakukan, in every keputusan dan tindakan yang kita lakukan, kita harus tahu itu kehendak Tuhan. Dan inilah caranya ada damai Kristus dalam hati kita, dan tidak contradictory tindakan keputusan kita itu yang kita akan lakukan, tidak contradictory dengan kebenaran firman Tuhan. Ini langkah yang pertama untuk kita memiliki kehidupan rohani yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudari, yang kedua, untuk kita memiliki kehidupan rohani yang sehat, dalam ayat 10, hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Live life worthy of God. Menyenangkan hati Tuhan di dalam pergerakan hidup kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Ini akan contribute kehidupan rohani yang sehat, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan. Walk worthy of the Lord. Live and conduct yourself in manner worthy of the Lord. Pleasing unto Him. Hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. So ini adalah satu langkah caranya kita memiliki kehidupan rohani yang sehat. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam sesuatu, dalam perkataan, perbuatan, harus berkenan kepada Tuhan. Harus berkenan kepada Tuhan. Perkataan, perbuatan kita harus berkenan kepada Tuhan. Ini akan kontribusi kehidupan rohani yang sehat. Ikut kehendak Tuhan dalam segala sesuatu. Ikut kehendak Tuhan dalam segala sesuatu. Ikut pimpinan Roh Kudus, bukan kehendak kedagingan kita atau akal budi kita sendiri. Meskipun kita memikirkan yang benar, tapi kita prefer kepada Tuhan. Ikut pimpinan Roh Kudus dan kehendak Tuhan, bukan akal budi kita semata-mata ataupun sendiri. Amsal 3:5 juga sokong kebenaran ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, karena dia Tuhan, dia tahu segalanya dari first to last, A to Z, dia tahu semuanya. Makanya kita harus mengandalkan kepada Tuhan, refer kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita boleh memikirkan, evaluate semuanya yang terbaik, yang dengan segenap akal budi kita, tapi kita masih refer kepada Tuhan. So jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi kepada Tuhan, refer kepada Tuhan. Nah, ini caranya kita hidup berkenan kepada Tuhan dan memiliki kehidupan rohani yang sehat. Ikut pimpinan Roh Kudus Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hatinya. Ya, seolah-olah meskipun dalam pikiran kita, itu nampak benar dalam pikiran kita. Itu nampak benar, tapi kita masih perlu cek hati dan yang keputusan kita, dalam hati kita perlu cek
apakah itu kehendak Tuhan, meskipun apa yang kita pikirkan sudah memang itu terbaik dalam pikiran kita, tapi kita masih mengandalkan Tuhan, apakah ini berkenan dengan Tuhan. Nah yang kedua, untuk kehidupan rohani yang sehat, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala sesuatu perkataan perbuatan. Yang ketiga, untuk kehidupan rohani yang sehat, yang ketiga dari ayat 10 juga, berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. A fruitful and productive life. Kehidupan Kristen yang fruitful and productive, yang berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, yaitu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Result of our faith, result iman rohani kita yang sehat, ada hasil, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sendungan, bukan menjadi kutukan, tetapi menjadi berkat. A fruitful life and productive life, Christian life. A fruitful and productive Christian life. Kita berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat. Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Dari ayat 10 ini, Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Kristus dinyatakan hidup, dinyatakan orang lihat Kristus, dinyatakan hidup dalam hidup kita dan melalui hidup kita, kehidupan rohani kita yang sehat. Mereka melihat Kristus di dalam melalui kehidupan kita, testimoni hidup kita. Ini adalah berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Kehidupan rohani yang sehat adalah kehidupan yang fruitful dan produktif. Untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat, kita harus berbuah dalam segala pekerjaan baik. Kristus nyatakan dalam hidup kita. Mereka melihat hidup kita, mereka dapat melihat buah ini orang pengikut Yesus Kristus. Testimoni hidupnya dan buah hidupnya, buah salvation, ini orang selamat dan itu dari menghasilkan pekerjaan yang baik melalui kehidupan Kristennya yang mengikut Yesus. Kehidupan rohani yang sehat, orang dapat lihat hasil dan ada productivity yang baik, buah baik melalui perbuatan baik kita. Result of salvation, being fruitful in every work, produce fruit in every good work. Jadi kita menghasilkan buah yang baik dalam pekerjaan perbuatan kita yang baik. Nah inilah yang ketiga, untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat, kita harus berbuah dalam apa? Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ini bukannya supaya kita diselamatkan, tetapi pekerjaan yang baik ini dihasilkan melalui kehidupan kita yang telah diselamatkan, dan kita menghasilkan buah-buah yang baik ini menjadi berkat untuk orang lain seperti Kristus. Mereka melihat dan mereka drawn to Christ dalam hidup kita. Mereka melihat kemuliaan dan kebaikan Kristus di dalam demi kehidupan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, untuk kita memiliki kehidupan rohani yang sehat, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Tuhan kita. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Tuhan kita. Makanya ini tidak, kehidupan rohani kita tidak stagnan. Kehidupan Kristen kita tidak stagnan, tidak begitu saja. Tetapi ada peningkatan hidup rohani kita. Ada peningkatannya daripada level 1, level 2, level 3. Ada peningkatan, tidak di situ saja. Kalau lihat mesin itu harus ada begini. Terus begini. Untuk kehidupan rohani yang sehat, Bapak Ibu, saudari, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Knowledge of God. Jadi kehidupan rohani kita, peningkatan rohani kita meningkat, tidak stagnan. Kehidupan Kristen kita tidak stagnan. Dalam doa kita ada peningkatan. Dalam perbuatan Kristen kita ada peningkatan. Ada peningkatan, improvement dan ada peningkatan. Dalam karakter kita sebagai orang Kristen ada improvement, ada peningkatan. Pribadi kita, corak kehidupan kekristenanmu, doamu, perbuatanmu, sikap rohanimu menjadi lifestyle, cara hidup seharian, ada peningkatan. Nampak perbuatan yang baik itu karena engkau telah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Makanya yang keempat, untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Makanya kita harus ada connection dengan Tuhan selalu, ada komunian dengan Tuhan, ada selalu fellowship dengan Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Tuhan kita. Nah, melalui kehidupan kita juga orang lihat, nampak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak level satu lagi, tapi from
one glory to another glory, from glory to glory. Jadi naturally supernatural Christian life. Kita menjalani satu cara kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang melihat hidup baptism kita. Karena kita bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang Tuhan dan anak kita, tidak stagnan kehidupan rohani kita. Sekolah ini tidak stagnan kehidupan rohani kita, tapi kehidupan seharian kita ada peningkatan dalam doa dan karakter, dan kita semakin menyerupai Tuhan kita Yesus dalam pribadi karakter kita. Naturally supernatural Christian life. Yang kelima, ayat 11, untuk mendapat kehidupan rohani yang sehat, ayat 11, kita harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kehidupan yang dikuatkan dengan segala kekuatan dan oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Kehidupan yang dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Kuasa kemuliaan adalah kuasa Tuhan sendiri. Kuasa Roh Kudus Tuhan menguatkan hidup kita. Kuasa Roh Kudus Tuhan menguatkan hidup kita. Sebagai orang Kristen, kekuatan kita adalah dari Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, kekuatan kita adalah daripada Tuhan, daripada Roh Tuhan, Roh Kudus yang menguatkan, memberi kita kuasa Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan tidak keinginan kita, bukan kehebatnya fisikal kita, tetapi karena kehidupan kita telah dirubah oleh Tuhan dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kekuatan Kristen kita adalah daripada Roh Kudus Tuhan menguatkan, memberi kita kuasa Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus. Karena kuasa Roh Kudus dalam diri kita yang dipimpin oleh Tuhan, beroperasi dalam diri kita, dan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, menjadi saksi-saksi Kristus. Kuasa dan kemenangan Kristus berlaku dan menjadi nyata dan tampak dalam dan melalui hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan orang Kristen dengan nama saja, tapi orang Kristen dengan life testimony hidup kita. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kuasa dan kemenangan Kristus berlaku dan menjadi nyata dan tampak. Seolah-olah kuasa dan kemenangan Kristus berlaku dan menjadi nyata dan tampak dalam dan melalui hidup kita sebagai orang Kristen. Inilah kehidupan rohani yang sehat. Bukan dari diri kita, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh-Ku kata Tuhan. Nah, kehidupan dan kekuatan kita sebagai orang Kristen adalah dari kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang strengthen us, yang empower us to live a miraculous life, yang menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan kita membiarkan hidup kita diproses dan dikuatkan, transform oleh Roh Kudus Tuhan, dan memuliakan, menampakkan kehidupan Kristus melalui kehidupan kita. Nah, kekuatan kemenangan kehidupan orang Kristen adalah bersandar dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, dan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama Kristus. Bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh kata Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang kelima, kehidupan rohani yang sehat adalah kehidupan yang dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan, yaitu kehidupan yang dirubah, dipimpin dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita sebagai orang yang mengikut Yesus. Jadi yang kelima tadi, kehidupan rohani yang sehat adalah kehidupan yang dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Yang kelima, untuk mendapat kehidupan rohani yang sehat, yang kelima dari ayat 11, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Perseverance, steadfast in faith, trust in God, dan memiliki satu sikap, the best is yet to come for me in Christ Jesus. The best is yet to come. This is not the best. The best is yet to come for me in Christ Jesus. Jadi menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada perseverance, ada kesabaran, ada ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Berarti ada challenges in life bagi orang percaya. Tidak mudah berputus asa. Untuk kehidupan rohani yang sehat adalah kita
memiliki kehidupan yang menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tidak mudah putus asa, tidak mudah putus harapan. Tetap percaya bahwa selalu ada jalan. Di mana tiada jalan, Tuhan akan buka jalan bagiku. Ini sikap hati seorang overcomer. Inilah yang Tuhan mau bagi kita sebagai pengikutnya. Jadi untuk kehidupan rohani yang sehat, kita amalkan yang nomor 6 ini adalah menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Percaya Tuhan akan buka jalan di mana tidak ada jalan. Sikap hati orang overcomer. Yang ketujuh, untuk kehidupan rohani yang sehat, yang ketujuh dari ayat 12, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Surgawi yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Saya ulangi, untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat, ini yang ketujuhnya, langkah yang ketujuh adalah dari ayat 12, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Surgawi yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, milikilah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kehidupan rohani yang sehat adalah kehidupan adalah hati yang tahu dan sentiasa mau mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Dia layak menerima ucapan syukur kita, because He is God, He is worthy of all praise and worship. Dan untuk mendapatkan kehidupan rohani yang sehat, yang ketujuh adalah mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Surgawi yang layakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bersyukur selalu kepada Bapa Surgawi. Bersyukurlah selalu kepada Bapa Surgawi kita, Bapa yang kekal. Ini sikap hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kehidupan rohani yang sehat adalah hati pribadi yang mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Bersyukur kepada Bapa Surgawi yang mengasihi kita, Bapa yang kekal. Karena Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah Bapa kita. Dia tetap Tuhan, Allah Bapa kita yang mengasihi kita. SDR yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetap percaya dan yakini, tetap percaya dan yakini bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa di dalam dan di atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa bahwa Dia sanggup menjaga, sanggup memelihara kita sampai selama-lamanya. Sikap hati dan iman kita kepadanya seperti ini memuliakan Tuhan. When we have this kind of attitude toward God, for who God is, inilah memuliakan Tuhan. Dia ditinggikan, Dia dimuliakan, dan hidup rohani kita tetap terus sehat dan segar. Apabila kita memiliki sikap yang mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa, Dia ditinggikan, dimuliakan, dan hidup rohani kita tetap terus sehat dan segar. Dan tubuh kita juga akan sehat oleh karena rohani kita sehat. Nah, yang ini yang ketujuh, yang terakhir dalam sesi ini saya sampaikan. Untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat, mengucap syukur kepada Tuhan adalah apa kita senantiasa. For who He is in all situations, give thanks, for this is the will of God for us in Christ Jesus. Bersyukur selalu. Nah, aplikasinya, penerapannya dalam hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudari, karena firman Tuhan bukan sekadar untuk informatif, tetapi untuk dilakukan, untuk menjadi mempraktikkan hidup kita. It's not for information, it's more than information. Tetapi information itu penting, pengakuan itu penting, tapi untuk melakukannya, mematerialis harus dilakukan. Dan penerapannya, jika kita praktik langkah ini atau cara ini, kita akan terus bertumbuh dan sehat segar dalam kehidupan rohani kita. Makanya, milikilah hati yang haus dahaga dan rindu akan Tuhan dan firman-Nya dan perkara-perkara dari Tuhan lebih dari segala yang ada dalam ciptaannya. Bless God, esteem God above all, not His creation. Tetapi sembah syukur, kerinduan hati kita yang terdalam adalah kepada Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus. Our devotion, our worship, adoration must be unto the Lord Jesus Christ. Praktik penerapan tujuh langkah ini dalam hidup kita. Inilah langkah-langkahnya untuk
mendapat dan untuk sustain dan maintain kehidupan rohani yang sehat. Amalkan dan praktikkan, lakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini 7 langkah dan 7 cara yang harus praktikkan, amalkan dan lakukan dalam hidup kita supaya memiliki kehidupan rohani yang sehat, supaya kita memiliki kehidupan rohani yang sehat dan sustain dan maintain satu kehidupan rohani yang sehat. Amalkan dan lakukan 7 langkah ini. Jika kita praktikkan langkah ini atau cara ini, kita akan terus bertumbuh dan sehat segala dalam kehidupan rohani kita, dan jasmani kita akan juga sehat karena rohani kita sehat. Inilah langkah-langkah untuk mendapatkan sustain maintain kehidupan rohani yang sehat. Amalkan dan praktikkan, lakukan. Firman-Nya berkuasa dan oleh firman-Nya segala sesuatu diciptakannya. Baca dan renungkan firman Tuhan selalu, dan buat comparison juga dalam versi yang lain. Itu menolong kita supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 7 langkah atau 7 caranya supaya kita memiliki kehidupan rohani yang sehat. Yang terakhir, saya ingin baca satu ayat ini dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama mempraktikkan firman Tuhan, selama mempraktikkan firman Tuhan, karena firman Tuhan harus dipraktikkan, dilakukan, menghasilkan apa yang Tuhan telah firman dalam firman-Nya. Nah, untuk memiliki kehidupan yang sehat, kali ini 7 langkah, 7 cara yang saya sampaikan untuk kita, untuk kita praktikkan, terus bertumbuh, ditingkatkan dalam kehidupan rohani kita. Nah, mari kita tunduk kepala sama dalam doa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa Surgawi, Allah yang perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, kemuliaan, kebesaran hanyalah bagimu. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada karena kuasa dan keinginan-Mu, karena kuasa firman-Mu, dan segala sesuatu diciptakan oleh-Mu dan untuk-Mu, dan biarlah ciptaan-Mu memuliakan Tuhan. Bapa kami, mengaminkan firman-Mu yang mengajar kami dalam proses 1 ayat 9-14 ini, yaitu kami dapat mendapat, kami telah mempelajari ada 7 langkah atau 7 cara kami boleh memiliki kehidupan rohani yang sehat. Bapa, meskipun firman Tuhan sampai di sini, saya berdoa supaya Bapak Ibu saudariku, viewers yang melihat dan mendengar akan terus diberkati, dilayani oleh Roh Kudus Tuhan, karena tidak ada tiada halangan di alam roh. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya jemaah kuasa untuk semua menjamah dan memberkati setiap viewers Bapak Ibu saudariku yang melihat dan sedang melihat saat ini dan pada masa-masa yang datang juga. Biarlah kuasa firman Tuhan melayani memberkati setiap yang melihat. Apapun menjadi soalan pergumulan dan kebenaran, bagi Allah kami tidak yang mustahil. Bapak, kami berdoa supaya Tuhan terus melayani dimanapun mereka melihat, viewers melihat sekarang ini, mendengar sekarang ini. Tuhan memberkati dengan cara-Mu yang ilahi, di dalam nama Yesus, supaya yang sakit disembuhkan dari atas kepala dan ubah bagi Islam, istihan kesembuhan oleh kuasa nama Yesus, dan kuasa darah Tuhan dan pelayanan Roh Kudus Tuhan, di dalam nama Yesus disembuhkan. Biarlah iman mereka bangkit dan memuliakan Tuhan. Saya berdoa bagi siapa yang melihat dan belum menerima Yesus, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mari engkau di dalam nama Yesus Kristus sedarkan, dan biarlah mereka ada kerinduan, ada konviksi dalam hati mereka untuk datang kepada Tuhan, dan dengan cara melayani Tuhan, memberkati Tuhan melayani mereka. Bagi mulai pemulihan selama-lamanya, karena engkau Allah tidak terbatas, engkau Bapa yang kekal. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kuasa firman-Mu yang telah kami renungkan, bahaskan pada kali ini. Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan Allah kami Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan kebesaran hanyalah bagi-Mu dan kekasaran Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai ketemu lagi. Immanuel, Tuhan beserta. Tuhan berkati Shalom Kristus dan dimanapun dan pergerakan kita pada bulan ini, pada masa ini, ingatlah Tuhan beserta kita dan yakini penyertaan Tuhan beserta setiap kita di dalam Yesus, karena kita adalah milik-Nya.
Tuhan memberkati.